Pemandangannya teman-teman. Ini dia, wah, ini dari lantai 47 gedung Pakuwon Tower teman-teman nih. Nah, mah tempatnya juga ada juga nih tempat buat fotonya, studio fotonya teman-teman. Nih, silakan. Adek gue mau jualan perangkat-perangkat ojol nih. Nah, di sini. Nah, bisa dipoto gitu teman-teman. Nah. Bang, ini gratis, Bang. Gratis teman-teman di sini. Guys, masuk ke kopi ruangan berikutnya adalah ruangan live streaming. Widih, live streaming teman-teman. Nah, langsung aja check out. Jangan banyak sincong lo, check out aja udah beruang. Nah, check out, check out, check out, check out. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Pau. Salam ganti. Ini rekor rambut gue paling jauh. Di Bogor. Agak pangling karena udah kagak oren rambutnya. Sabar yang tuntur. Salam garpu sendok. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Pamung. Salam garpu sendok, salam gar sender, salam gar smart. Lu ngapain sih pagi-pagi udah jauh banget main lu nih ke gedung Shopee nih, ngapain lu? Nah, pada kali ini gua mau nganterin adek gua nih. Mau nganterin adek gua ngapain? Mau nganterin adek gua buat pelatihan, teman-teman. Pelatihan untuk jadi seller di Shopee. Nah, jadi info ini nih gue dapet dari Instagram teman-teman ya. Instagram ada kampus UMKM namanya teman-teman. Nah, kampus UMKM itu apa sih? Itu adalah pelatihan untuk jadi seller di Shopee kayak gitu. Nah, abis itu gue cari info, gue cari di apa namanya di Google itu ada form pendaftarannya. Akhirnya gue ikutin, ada gue masukin data-datanya. Akhirnya dapatlah panggilan situ. Langsung aja itu gua datengin teman-teman nih, datengin ke tempatnya. Kita langsung aja, kita coba aja langsung ketemu orangnya di sana ya. Rip, eh Rip. Yuk. Jangan pakai lama, masih ngudut aja, lagi ngudut kan lu. Cepat-cepat lu teman-teman. Ada apa aja di dalam? Kita sambung lagi nanti. See you. Oke nih teman-teman, gue udah di lobi gedung Pakuwon Tower ya teman-teman. Nih 47. Yuk, bingung. Ayo teman-teman nih, nggak usah pakai lama, banyak cincong Rip. Ayo Rip. Permisi. Halo, selamat datang di kampus UMKM Jakarta. Selamat datang, Mas. Saya izin ngevlog boleh, Mas? Boleh, silakan. Oh, siap. Saya dengan Pak Ung, saya driver Shopee Food. Benar. Mau nganterin adik saya, keluarga saya buat ikut training UMKM. Oh, gitu. Kakaknya udah daftar online? Udah daftar online sebelumnya. Oh, gitu. Pas banget nih, kita juga lagi ada kelas. Boleh silakan sebelum kita mulai. Ini kelas. Daftar lagi di sini atau enggak? Oh, enggak perlu, Kak. Udah di gue Google Form sih. Udah masuk datanya ke kita. Tuh, oh gitu. Kita mulai kelas, boleh kita muter dulu deh. Oh, ini touring dulu nih. Boleh. Touring dulu. Yo, ini kita touring dulu, ada TV gede banget nih teman-teman nih. Nah, ini dia nih, kampus UMKM Shopee Jakarta, teman-teman. Nah, ini gua norak nih teman-teman. Mohon maaf norak, ini gua bujuk. Pemandangannya teman-teman. Ini dia, wah, ini dari lantai 47 gedung Pakuwon Tower teman-teman nih. Gila, ini gedung-gedung yang gede aja kecil-kecil banget ini teman-teman. Ini nih daerah-daerah Tebet, Jakarta Selatan ini teman-teman. Jadi anak Jaksel dulu kita, anak Jaksel. Nah, bagi para teman-teman driver bisa bawa keluarganya kemarin, lumayan buat spot-spot foto Instagramable nih teman-teman nih. Sama sekalian kita bikin belajar bikin toko gitu ya Pak ya, Mas ya. Benar. Ini tempat apa nih? Ini
video kalau misalkan kakak pengen bikin toko kak. Jadi bikin kakak toko. Bisa lihat dulu di sini gimana prosesnya untuk bikin toko gitu. Oh di sini ya prosesnya nih. Disediain laptop juga nih untuk bikin ya. Benar sekali. Tapi harus tahu juga mau jualan apa, ya nggak bang? Bener banget. Harus tahu dulu kakak mau jualan apa semuanya. Jangan jangan datang kemari pelang-pelong belum tahu mau jualan apaan teman-teman. Harus ditahu dulu gue mau jualan apa, tinggal bikin pelatihan buat tokonya teman-teman gitu. Benar. Ya biar nggak buang-buang waktu juga ya nggak? Iya benar. Oke, oke kita lanjut kita yuk. Berikutnya setelah teman-teman mendaftarkan tokonya, teman-teman boleh nih di kampus UM Jakarta untuk memfoto produknya di sini. Wah ini ada foto nih, tingkatkan foto di tokomu. Wah ini ada diajarin juga cara moto-motonya teman-temannya, pixel-pixelnya, panduan-panduannya, sama tempatnya juga ada juga nih tempat buat motonya, studio fotonya teman-teman. Nih silakan teman-teman bisa membawa produknya ke sini. Produknya teman-teman cukup foto dengan kamera saja. Gitu teman-teman bisa diambil fotonya. Nah misalnya saya produknya ini nih, nih boleh, misalnya nih. Pegang nih. Nah gue mau jualan folder nih teman-teman nih. Eh bukan gue yang jualan, adik gue yang jualan. Adik gue mau jualan perangkat-perangkat ojol nih. Nah, di sini. Nah bisa dipoto gitu teman-teman. Nah, bang ini gratis bang. Gratis teman-teman di sini. Teman-teman cukup membawa produknya teman-teman aja ke sini. Oke? Okay? Gratis. Oh. Gratis. Jadi kakak cuman tinggal bawa produk. Foto. Kamera dari kita berarti ya? Oh kamera benar dari teman-teman. Tapi kalau misalkan belum ada kamera, teman-teman juga cukup kok kalau misalkan pakai handphone aja. Gitu, karena kan lightningnya juga udah kami sediakan. Nah, yang penting ini lightningnya teman-teman nih. Jadinya barang kita nih tuh ada cahaya-cahaya estetiknya gitu ya nggak? Abis ini kemana lagi nih? Yuk kita lanjut dulu, kita makan. Mas ini dapur apa nih? Ada dapur ini? Benar, ini dapur. Kalau misalkan teman-teman lagi break setelah teman-teman mengikuti kelas, teman-teman boleh silakan ambil minum di situ. Wah, ada minum mah bisa ngopi juga sih ini. Benar, silakan. Ada dispensernya sama kopi, teman-teman kopi. Jangan takut udah ngopi ada di sini teman-teman. Yoi, langsung kita ke tempat mana lagi nih Mas nih? Yuk, sekarang kita akan masuk ke tempat dimana kita caranya mengatur gudang kita, dimulai dari namanya proses inbound. Oh. Melihat jasa kirim, silakan teman-teman. Oh ini kayak proses pergudangan, gudang kita gitu, gudang barang, naro barang, terus ngedata barang, kayak gitu teman-teman ya? Iya benar, di sini juga ada contohnya, jadi teman-teman bisa belajar sambil simulasi. Hmm. Nah nanti di dalam ada saya diajarin juga kan ya Mas, lebih detail ya? Benar. Di dalam. Training di dalam ya? Ajarkan gimana cara packing yang benar teman-teman, oke? Okay? Okay, gitu, okay. Jadi semuanya teman-teman kalau ikutan kelas UMKM Jakarta ini akan diajarkan A sampai Z, gitu, jangan khawatir teman-teman ya. Ruangan berikutnya adalah ruangan live streaming. Widih, live streaming teman-teman. Live nih live, biasa live streaming di Bang Pau nih, live streaming di toko nih adik gue nih ntar nih. Biar bisa ngoceh lo, Rip. Nih biar bisa ngoceh nih di sini nih. Ini maksudnya ruangan ini bisa dipakai gitu Mas? Bener, ruangan ini bisa dipakai sama teman-teman yang pengen belajar atau yang pengen mencoba gimana rasanya live streaming di Shopee Live. Gitu. Oh gitu ya, soalnya saya sering dengar tuh Mas ya, Shopee Live. Kayak masarnya lewat live streaming gitu. Oh di sini kayak gini disini ya? Bisa teman-teman cukup booking aja H-1. Jadi biar nggak bentrok nanti sama yang lain kalau misalkan mau booking, oke? Okay? Dan okay. Ini layanannya semuanya gratis ya teman-teman. Serius ya? Nih gratis Mas? Gratis, oke? Okay? Ini bisa dinyalain juga nih lampu bulat nih, bisa lampu ring light. Kakak mau coba? Rip, coba. Hari papa? Abang aja lah. Silakan, misalkan teman-teman mau kayak mau jualan nih, contohnya. Mau jualan. Yo. Assalamualaikum teman-teman nih. Pada kali ini gua lagi mau jualan nih, jualan teman-teman nih, jualan nih tokonya adik gua teman-teman ya. Nah ini gua mau jualan holder nih, langsung aja nih. Ini harganya Rp20.000, cuman Rp10.000 sekarang karena ada diskon 50% teman-teman. Dan juga jangan lupa klaim vouchernya teman-teman ya. Klaim vouchernya ada di bawah tuh di tombol voucher, jangan lupa langsung juga diikuti di follow tokonya adek gua nih teman-teman nih. Ini adek gua lagi diskon gede-gedean nih di tokonya adek gua nih. Ini ada holder buat bisa buat naruh HP, bisa buat narik, bisa buat ngevlog juga teman-teman. Nah langsung aja di check out, jangan banyak cincong lo, check out aja udah buruan. Nah check out. Dah.
Nah, lanjut aja ntar dia teman-teman yang lab nih, bukan gua mah tetap aja narik nih teman-teman nih. Ini nih pelajarin nih ntar kalau misalnya mau booking live trip tempat sini juga bisa ya, tinggal bisa booking ya. Teman-teman. Oke. Dikonfirmasi aja H-1 ya teman-teman ya. Kalau misalkan mau make ruangan live streamingnya gitu. Oke. Bisa dipakai Senin sampai Jumat ya. Senin sampai Jumat. Oke. Oke, abis ini kemana nih mas nih? Sekarang langsung kita akan masuk ke kelasnya teman-teman. Wah, oh, kelasnya di mana nih? Kelasnya ada nih namanya di training room. Oh, training room ini. Silakan. Wah, kayaknya yang ikut kan adek saya mau narik lagi mas. Boleh, nitip aja nih, kalau bandel disentil aja kupingnya. Silakan. Di sini kita sudah ada didampingi oleh trainer-trainer handal kita. Widih. Namanya dengan Mas Fahri. Silakan. Wah, ini trainer lah Mas Fahri nih, izin masuk dikit bentar ya. Iya, silakan. Nah, ini nitip adek saya nih mas nih, tolong diajarin ini. Rip, sono duduk paling depan. Duduk aja. Jangan nyontek, Rip. Emang mau ujian. Mas, ini saya titip dulu sebentar adik saya. Oke. Nanti saya kalau udah selesai nanti saya balik lagi buat jemput gitu. Oke. Saya mau narik dulu soalnya mas nih, lagi ada promo nih soalnya nih. Oke mas, saya izin dulu ya mas. Ya. Oke, Rip, bye-bye, yang benar. Oke teman-teman, nanti gua mau ngebeat dulu teman-teman ya. Nanti habis kelar ngebeat, kalau adik gua udah selesai juga, gua dikabarin gua kemari lagi. Oke, mas siapa tadi namanya? Saya dengan Andra dari tim kampus UMKM Jakarta. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Di sini ya. Siap. Nanti gue balik lagi teman-teman. See you. Jadi anggapannya seperti ini, gitu ya. Kalau mas misalnya belanja offline, mas sudah tahu mau beli apa kan? A few moments later. Nah teman-teman, balik lagi nih, gue baru aja dikabarin kata adek gue, katanya pelatihannya udah selesai. Langsung aja kita jemput ya nggak? Wah ini kayaknya udah selesai nih, gue misi lu. Misi, ya. Udah selesai kan ya? Udah. Oh udah, siap nih dengan trainer ya. Gimana Rip, ngerti kagak? Ngerti. Mas, ya. Boleh nanya-nanya dikit nggak nih? Saya boleh ada beberapa pertanyaan nih. Kira-kira di mana ya? Duduk di sini kali ya? Nah teman-teman, langsung aja kita tanya nih sama trainernya nih teman-teman. Nah, mas siapa tadi? Fakri. Mas Fakri nih. Nah, Mas Fakri, ini kampus UMKM ini apaan sih sebenarnya nih? Jadi kampus UMKM Shopee ini kita pelatihan yang dimana untuk para pelaku usaha yang ingin naik kelas. Gitu. Di kampus ini juga kita memberikan pelatihan dan juga bimbingan tentang materi bisnis digital. Dan tidak hanya itu saja, kita juga memberikan fasilitas. Gitu, fasilitasnya seperti studio foto dan juga live streaming room kayak gitu. Nah ini kalau misalnya yang baru mau buka toko juga bisa juga? Bisa juga, justru di pelatihan kita ada yang dari basic sampai advance. Gitu. Sampai tingkat lanjut lah gitu. Nah ini pelatihannya buat siapa aja sih mas nih? Sebenarnya pelatihannya ini bisa untuk siapa saja yang masyarakat Indonesia yang ingin berjualan secara sukses di media Shopee. Dan juga termasuk untuk keluarga Shopee Driver Food dan juga kurir Shopee Express. Wah, gitu. Buat keluarga driver Shopee Food dan kurir Shopee Express deh, bisa juga ya? Bisa juga. Oke, bisa juga teman-teman. Nah, terus cara daftarnya? Cara daftarnya gampang banget, bisa ke aplikasi Shopee, lalu tulis aja kampus UMKM Shopee di filter pencarian. Dan juga bisa melalui website, tinggal tulis aja kampus UMKM Shopee. Gitu. Khusus untuk keluarga kurir, bisa daftar di bit.ly/kampus untuk keluarga kurir. Nah, bisa juga tuh ya buat cangcingnya babe, bapak, ibu, anak, saudara sekalian. Bisa diklik linknya boleh saya minta? Boleh. Boleh saya cantumin di deskripsi boleh. YouTube? Boleh banget. Bisa dicocol di deskripsi YouTube teman-teman nih. Langsung aja dicocol itu linknya. Bisa langsung daftar, bisa langsung ikut joinan. Nah, terus ini udah ada di berapa kota sih? Kalau kampus UMKM Shopee sendiri kita ada di 6 kota. Pertama ada di Jakarta, Bandung,
Solo, Semarang, Yogyakarta, dan juga Medan. Sampai Medan? Sampai Medan. Horas-horas nih warga Medan bisa ikut di kampus UMKM. Untuk kalau udah daftar, keuntungannya apa aja nih mas yang bisa didapat nih? Keuntungannya banyak. Yang pertama, kita akan berikan pelatihan selama 1 minggu nih. 1 minggu? 5 hari? Iya. Oh, jadi ada 5 sesi nih ya? 5 sesi. Lalu yang kedua, kita bikinkan grup dengan seller-seller lainnya. Jadi kita bisa sharing-sharing tuh cara berjualannya seperti apa. Jadinya lebih intens di grup itu ya. Kalau mau nanya-nanya kendala apa segala macam bisa banget. Bisa teman-teman. Terus. Lalu kita juga ada studio foto di sini. Yang tadi ada keliling-keliling. Nah, lalu juga ada live streaming room. Studio live streaming juga nih buat yang suka live-live nah. Buat promosi jualannya. Itu bisa dipakai. Oke deh. Nah, terus habis itu yang paling penting nih, ada biaya nggak tadi yang diomongin semua tadi tuh? Ada biaya nggak nih? Untuk biayanya tidak akan dipungut biaya sepeser pun untuk seluruh masyarakat Indonesia termasuk keluarga Kurir. Gratis full. Wah, gratis teman-teman nih. Siapa lagi coba nih? Siapa yang kagak mau gratisan nih? Nih, zaman sekarang nih teman-teman ikut seminar, ikut workshop itu bayar teman-teman. Bayar. Ini doang nih gratis di kampus UMKM nih. Buat linknya ada di cocol, tinggal ditulis aja udah nggak pakai bayar, tinggal tulis aja diisi gitu datanya teman-teman. Gratis bro. Gratis. Okay. Tidak akan dipungut biaya apapun. Oke deh, udah kayaknya udah yang saya tanyain udah semuanya udah dijawab sama Mas. Pokoknya nanti saya coba adik saya ini tadi ngerti enggak nih adik saya ini tadi nih? Ngerti dia kayaknya gampang banget. Ngerti deh. Ngerti lah. Ngerti. Sering belajar. Langsung praktik soalnya kita. Langsung diikutin sampai kelar di 5 sesi deh. Oke deh, terima kasih. Oke, okay, thank you banget. Saya mau closing dulu. Iya. Thank you. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya buat workshop. Oke, okay, teman-teman. Tadi udah dari awal sampai akhir kita udah ikutin semuanya ya, udah keliling, tour segala macam, udah gua tanyain juga nih. Pokoknya yang mau daftar bagi keluarganya, cangcingnya babe daripada nganggur gitu kan, daripada mengisi waktu-waktu luangnya, bisa dicoba peruntukan ini nih, karena dengan isi ini apa kita bisa jadi seller teman-teman, bisa nyari cuan gitu, bisa nyari cuan, jadinya terbuka banget kesempatan buat keluarga kita nih sebagai driver itu untuk ikut program ini nih. Oke, cukup sekian teman-teman, semoga bermanfaat vlog gua kali ini. Tetap bersabar dan bersyukur. Salam Garpu Sendok, salam Garsender, salam Garspat.